mereka enjoy dengan game yang yang ditunjukkan pada saat sempit tadi untuk membuat attacking yang baik tadi ya pemain Dominic Tan. Kita melihat gol yang terhasil pada musim lalu. Beliau antara pemain yang pernah mewakili pasukan UiTM FC sebelum ini. Sadil. Dia dipersalahkan kerana ada asakan yang dilakukan. Kita lihat memang ada asakan daripada Sadir Ramdhani terhadap Fakhrul Aiman tadi ya. Tetapi sebelum itu kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan Kamahran sekarang ini. Terus cari Kamahran Sadil. Sadir Ramdhani. Kamahran untuk Sadir Ramdhani. Akan ke depan dalam kawasan berbahaya tapi membolehkan kembali semula penguasaan untuk pasukan. Kedua-dua pasukan tidak mahu tergesa-gesa bagi melancarkan serangan. Sadir Ramdhani. Sadir Ramdhani cuba menggerakkan bola lebih tinggi. Dan tepuk bola cuba ke Roy Kamahran namun tidak diindahkan oleh Sadil. Sadir Ramdhani dan juga Pak Tesu bersedia. Tapi Sadil percubaan terus dan jaringan dari Sadir Ramdhani pada minit ke-17. Sabah memiliki pemain-pemain yang mempunyai teknik. Jika diberi peluang sebegini, pastinya dia akan mengambil. Untuk Kamahran, Sadil. Namun kita lihat bagaimana Sadil perlawanan tidak memberikan respon. Kita lihat bukan mudah ya. Untuk pemain-pemain KL Rovers ni untuk melepasi. Untuk Sadil. Namun disambut pula sekali ini untuk Sadil. Ada lalan tanpa bola dan netting. Namun respon diberikan kepada Jeffrey. Jeffrey satu lawan satu. Peluang sekarang ini untuk pasukan Sabah. Dan percubaan dan jaringan kedua. Sadil semula. Kamahran sempat melakukan ketarukan. Aiman. Cuba melakukan challenge di udara. Dari Dominic Tan. Sadil menyambut bola dari kawasan berbahaya. Aiman untuk Sadir Ramdhani. Kedaus di sebelah kiri. Begitu untuk Telmo yang terus saja kepada Tesu. Jeffrey untuk Stu Wilkin. Sadil perancangan lakukan. Kamahran terus mula ke depan untuk Sadir Ramdhani. Dua lawan satu. Arah serangan dan kembali semula ke sebelah kanan untuk Sadil. Kamahran Sadil ke depan. Lihat bagaimana peluang sekarang ini. Untuk Raymond. Dan seterusnya ketika Raymond Machado melakukan tandukan. Namun begitu pengadil tidak meniupkan whistle. Tesu turun berada di tengah. Tesu. Namun kepada Dominic Tan. Yang sentiasa memberikan persembahan terbaik untuk Raymond. Tetapi di sebelah kiri pintu gol pasukan Kuala Lumpur Rovers. Sepakan penjuru yang pertama untuk Sabah di separuh masa yang kedua. Satu peluang yang dimiliki dan Tesu. Mandap yang dilakukan seperti tadi. Dan pemain Fakhrul Aiman yang cuba membantu Sadir Ramdhani sekarang ini serangan balas. Raymond Machado. Untuk Raymond jaringan hat-trick. Bagi lihat bagaimana ada 2-3 sentuhan. Jadi Sadir Ramdhani tenang. Apakah bola terkena tangan? Kerana jaringan ini akan pada Sabah terus cuba mendapatkan jaringan yang ke-6. Sadir Ramdhani, 3 pemain yang berjaya di atasinya. Emma Shadow untuk Sadir dengan jaringan yang sama. Tapi peluang untuk pasukan Sabah menambah gol masih lagi besar. Permainan hampir masuki minit. Sadil buat pressing dan menangi semula. Peluang untuk Sabah. Sadil untuk Telmo. Tesu cuba membantu. Daniel Ting ambil peluang ini juga untuk involve dalam. Jeffrey Fidaus sentuhan. Dan seterusnya Sadir Ramdhani terlalu. Jembatan dari Sadil.
ada supporting play daripada semua angle, semua arah ya, peluang untuk membuat rembatan yang terus ke arah pintu gol yang cuba dibuat. Sadil Ramdhani untuk Jeffrey. Sadil semula, peluang untuk Sadil, rembatan kaki kiri yang cuba dilakukan oleh Sadil Ramdhani, namun dia lakukan dummy. Asyik lagi dalam kawasan penalti. Lihat bagaimana Irfan. Dan satu peluang dan seterusnya. Sadil Ramdhani. Rahman berada dalam kawasan penalti. Sadil semula. Sadil ke tengah untuk Jeffrey Fidaus. Sadil. Rahman. Antara 1-2 tidak menjadi. Berbantuan dari Farhan. Farhan untuk Sadil. Telmo agak kesorangan. Bagaimana Irfan. Untuk Sadil. Terus saja ke persawang seberang sana. Satu comeback yang baiklah untuk dia. Sadil Ramdhani. Sebelah kiri ke sebelah kanan. Sadil melakukan sokongan. Sadil melepasi dua pemain lawan. Jadi peluang sekali ini untuk Sadil Ramdhani. Satu cross ke tengah. Namun Fidaus Chu dan jaringan sendiri. Iaitu Rafi Nagogani. Kesilapan pertahanan pasukan Kuala Lumpur Rovers melakukan kesilapan. Lihat Raymond hantaran yang cukup baik ini lakukannya. Berjaya membelah pertahanan pasukan KL Rovers. Ini yang saya katakan tadi. Kredit harus diberikan kepada pemain ini. Sadil Ramdhani. Yang memutail. Sadil Ramdhani. Ada kekasaran ataupun tackle lewat. Jadi tipuan wasitan panjang untuk pengesahan. Sebelum itu tidak berjaya menghasilkan.